Pagi ini kami di sekolah menengah kebangsaan Putrajaya Presi 14 untuk majlis penyerahan tapak bagi pembinaan kompleks sekolah Putrajaya Presi 15, di mana ini merupakan satu kompleks yang pertama untuk penduduk di Presi 15. Sebelum ini di Presi 15 tidak ada sekolah rendah mahupun sekolah menengah, dan untuk sekolah rendah Presi 15 menumpang di sekolah lain. InsyaAllah dengan pembinaan kompleks sekolah di Presi 15 ini, untuk sekolah menengah dan sekolah rendah yang mengandungi 36 bilik darjah bagi sekolah rendah dan 30 bilik darjah bagi sekolah menengah, ianya tentunya akan memberi kemudahan kepada penduduk sekitar. Kos pembinaan adalah sebanyak RM121 juta ringgit dan akan dijangka akan siap pada bulan Ogos 2025. Di mana saya jelaskan tadi, pendekatan kita dalam konteks pembangunan berdasarkan peruntukan pembangunan yang terhad yang kita terima adalah untuk memberi tumpuan kepada pembangunan dan pembinaan sekolah serta bangunan baru di kawasan-kawasan yang memang jumlah penduduknya padat dan jumlah muridnya ramai. Ini bagi memastikan kita dapat usahakan supaya kelas-kelas di seluruh negara ini jumlah dalam jumlah murid dalam setiap kelas itu tidak terlalu ramai. Kalau kita biarkan keadaan ini tanpa intervensi yang lebih holistik dan menyeluruh, kita akan lihat dalam beberapa tahun akan datang untuk kawasan-kawasan yang padat, jumlah murid dalam kelas akan meningkat dengan mendadak. Dan sebagaimana saya jelaskan tadi, semalam saya ke tapak pembinaan untuk SMK Kota Warisan di Sepang. Kota Warisan ini mula diduduki sejak tahun 2001 dan selepas 20 tahun lah baru dapat sekolah menengah pertama di Kota Warisan. Dan kita ingin pastikan supaya keadaan sebegini tidak berlaku lagi pada masa-masa akan datang. Dan saya sentiasa jelaskan, di Malaysia ini ada beberapa kawasan yang mana peningkatan penduduk ini berlaku terlalu cepat. Saya juga sebutkan tadi bahawa pembinaan sekolah ini sekarang ini tumpuan kita adalah berdasarkan keperluan yang betul-betul keperluan. Kita tak nak lagi ada keadaan di mana sekolah dibina untuk menempatkan katakan 1,200 orang murid. Ini berdasarkan sejarah ya. Namun begitu, bila kita lihat jumlah murid paling tinggi pun sekitar 300 orang saja. Dalam konteks ini, kita banyak membazir tentang kemudahan yang kita buat. Sepatutnya kita salurkan pembinaan tersebut kepada kawasan yang lebih memerlukan. Jadi pendekatan sekarang ini adalah berdasarkan data, berdasarkan analisa yang lebih menyeluruh. Dalam konteks pembinaan sekolah baru ini, keutamaan kita juga adalah untuk memastikan sekolah-sekolah baru ini turut dibina kelas-kelas untuk murid berkeperluan pendidikan khas. Ini kerana kita tahu berdasarkan keadaan sebelum ini, kadang-kadang di satu kawasan itu untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang memerlukan pendidikan khas terpaksa menghantar anak mereka ke sekolah yang jauh. Baik itu, kali ini dalam konteks pembangunan sekolah baru, kita pastikan supaya ada kelas-kelas pendidikan khas yang disediakan untuk kemudahan mereka. Tadi juga saya sebut berkaitan dengan penggunaan tanah dalam konteks pembinaan sekolah. Kita juga melihat tentang kawasan-kawasan di mana kalau kita dapati tanah di kawasan tersebut adalah amat-amat terhad, maka konteks pembangunan itu kita kena selaraskan supaya setiap inci tanah yang ada itu digunakan secara optimum. Kita tak nak nanti kita gunakan semua, katakan 12 hektar buat satu sekolah, tiba-tiba sekolah menengah tiba-tiba ada keperluan nak buat sekolah rendah, kita nak kena cari tanah di kawasan tersebut dah tidak ada, maka proses pembinaannya akan lambat. Sebab itu merupakan satu pendekatan holistik yang kita usahakan dalam konteks pembangunan sekolah.